Assalamualaikum dan salam sejahtera nama saya Rahmat dari Rahmat Graphic.my. Seperti biasa hari ini saya akan menampilkan lagi tutorial baru untuk minggu yang seterusnya dan tutorial kali ini saya namakannya sebagai tutorial bagaimana untuk menghasilkan efek seni lukis warna air dengan menggunakan filter Gary yaitu cut out, dry brush dan median noisy. Oke, efek ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah image yang seolah-olah ia kelihatan dilukis oleh warna air dalam masa yang sama. Dia turut mengekalkan kecerahan serta turut mengekalkan detail image tersebut. So, ini adalah hasil akhir untuk efek seni lukis warna air. So, caranya untuk menghasilkan efek ini cukup mudah sekali. Kita just membuat duplikasi beberapa layer background dan kemudiannya apply beberapa filter dan tukar kepada blend mode yang berbeza pada setiap layer. Oke, saya akan tunjukkan satu persatu bagaimana saya menghasilkan efek ini. Ini adalah image asal yang saya gunakan. Image ini suatu ketika dulu program sambutan pelajar baru with all my crew. So, right click, open with Adobe Photoshop. Saya menggunakan Adobe Photoshop CX6. Oke, sudah open dalam tertingkap Adobe Photoshop. Kemudian kita tekan keyboard. Kita akan membuat duplikasi daripada background image kita ini sebanyak 3 kali. So, tekan keyboard Ctrl J. Ctrl J lagi sekali and Ctrl J. So seperti yang Anda lihat kini kita mempunyai 4 buah layer yaitu background layer, layer 1, layer 1 copy, layer 1 copy 2. So saya akan disable layer 1 copy 2 dengan just click pada icon mata untuk disable pada tertingkap kita layer 1 copy dan kemudiannya saya select pada layer 1. Di satu saya akan namakan sebagai COU cut cut out karena saya akan apply filter cut out pada layer ini. So kita pergi kepada filter, klik pada filter gallery, kemudiannya saya akan pilih cut out. Cut out dan number of label set pada 4, edge simplicity set kepada 4, edge fidelity set kepada 2 dan kemudiannya klik OK. Seterusnya saya akan tukar blend mode layer cut out ini kepada luminosity. Oke, Anda akan mendapat efek seperti ini. Kemudiannya saya akan pergi kepada layer 1 copy dan saya klik pada ini untuk view pada Windows kita. So ini adalah image dia. Dan kali ini saya akan apply filter tapi pada efek yang berbeza yaitu filter dry brush. Saya akan apply pada layer ini, pergi kepada filter gallery lagi sekali. Dan dari cut out kita tukar kepada dry brush. Brush size 10, brush detail 10, texture sebanyak 3 dan klik OK. So, ini adalah image yang terhasil setelah kita mengaplikasikan dry brush dan kemudiannya saya. Seperti biasa saya akan tukar blend mode tapi kali ini blend mode-nya saya akan tukar kepada screen. Dan ini adalah image yang akan Anda dapat. Dan langkah yang terakhir, saya akan klik pada layer 1 copy 2 dan klik pada ini icon mata ini untuk display kita punya layer. Dan saya akan apply noisy pada image ini, yaitu median. Median noise, pergi kepada filter dan kali ini kita pergi kepada noise. And klik pada median. Dan radius dia saya setkan kepada 12 pixels. Kemudiannya kita klik OK.
Dan seperti biasa saya akan ubah blend mode ya, daripada normal kepada soft light. So, ini adalah hasil akhir bagaimana kita meletakkan efek seni lukis pada warna air dengan menggunakan beberapa filter. So, Anda boleh mencobanya sekarang, dia sangat mudah. Just buat beberapa salinan duplikasi layer, kemudiannya tukar blend mode dan apply beberapa jenis filter. Just dengan menggunakan mouse one click dan kemudiannya Anda boleh menghasilkan efek seperti ini. Anda boleh mencobanya, dan untuk value itu sama dari segi blend mode tuh, Anda boleh follow saya punya tutorial ini, sama ada guna softlight atau apa, atau Anda boleh membuat eksperimental sendiri, coba apa saja jenis anu untuk melihat sama ada dia dapat menghasilkan efek lebih baik atau sebaliknya. Karena dengan menggunakan beberapa method ataupun eksperimental yang Anda based on Anda punya pengetahuan sendiri, Anda lebih mudah untuk memahaminya untuk penggunaan beberapa efek ataupun beberapa jenis blend mode dan sebagainya. Selamat mencoba. Nantikanlah tutorial saya pada minggu yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.